cari jodoh, cari ilmu, bukan sisi-sisi Kenapa ujian Jus? hidup. Mau tanya apa Jus? Itu aplikasi yang buat cari jodoh. Aplikasi cari jodoh apa? Bimbel. Iya, di tempat bimbel ada jodoh gitu mungkin. Iya, Fiona sama Reva. Tapi dengan belajar kau. Ini macam Bumble, loh. Bumble lah. Di meteri duit. Cocoknya mantap nih. Ini namanya Lapet. Lapet. Yang menjual ini. Namanya. Nah. Yang makan. Si. Apakah kalian pacaran? No. Ya. Apakah kalian bahagia? No. Ada yang sama nggak sama begini? Satu kepala masalahnya banyak itu. Sudah marah. Bajunya samaan semua, guys. Ketika kamu lagi menangis, teman di sampingmu lagi ngelawak. Ekspres ini, ekspres ini. Buat aja 50 pulpennya. Pauci, Mas Pauci. Oke. Ayam Fauzi. Ayam Fauzi. Fauzi. Beri batik ke ASUS Speed. Warga Malaysia klaim batik berasal dari Malaysia. Batik, batik. Batik? Yeah, you must wear it. Batik is from Indonesia. Wait, is this Indonesia or Malaysia? My chest saying it's Indonesia. Why did he say that it was from Malaysia? Claim. Yo, bro, Joe Driver. Batik itu dari Indonesia. Chat, is this batik from Malaysia or Indonesia? Did he say it was from Indonesia or Malaysia? Malaysia, this is a Malaysian batik. Oh, it is? Yeah. It's our formal dress, actually. Oh, it is? Is this batik from, Yeah, yeah, this is batik. Is it from Malaysia or Indonesia? Malaysia. Oh, Malaysia, okay, yeah. All right. So let's look it up, bro. Where is batik from? Yes. Batik originated Indonesia. In Indonesia. Yeah. Why says batik originated in Indonesia? Mereka harap hanya mengklaim bahwa batik itu. So batik is Malaysian? Malaysian, originally from Malaysia. The floral. What is? Look up a picture. Is batik from Malaysia or Indonesia? The art of batik is highly developed on the island of Java, Indonesia. Ini telur keong nih, guys. Lotom dimasukkan ke dalam pipa untuk disiksa. Kau jahat banget. Di kampung kami hama ini, hama. Melahirkan telur-telur pink itu, disiksa dengan segala macam cara kejam, digunting sampai dihancurkan seremuk itu. Itu yang dihancurkan telur hewan, makhluk hidup juga. Ya, tapi ini hama ini kebanyakan makan padi nih, guys. Terus menghancurkan telurnya, kasihan banget. Before they decided to create an incredible terkecil apa tuh apa ini? Orang di situ. Mind, but these supercars are 3 times higher than our record holder. So, meet the lowest car in the world is the Fiat Panda, a slightly upgraded Fiat Panda. The Italian company Carmageddon makes modifications of cars, and therefore they decided to create an incredibly low car. It is fully controllable, and you can drive it on the roads. From the outside, it seems that the car is stuck in the textures, but I assure you, everything is fine with it. And if you meet it on the way, then just step over. Ceritanya gabut, malah dapet. Jadi tadinya cuman iseng buat lucu-lucuan. Kurang kerjaan. Pasti kaget. Kenapa dicoba?
tuh ada yang ketarik. Dari mana pula nih ikan? Walah, jadi kayak gini cara bikin dua foto jadi berpelukan seperti di video ini. Ah, gampang kali lah. Guys, kalian mau tahu juga cara buatnya? Yaudah, sini aku kasih tahu. Let's go. Oke, pertama kalian tinggal buat Google, terus kalian cari aja di sini namanya Vidu. Nah, nanti websitenya tuh yang ini guys, nomor 2 yang ini ya. Kalian tinggal klik aja. Setelah itu, kalian tinggal pilih aja titik 3 yang ada di pojok kanan atas itu. Nah, itu kalian tinggal klik dan kalian tinggal ubah jadi situs desktop seperti ini. Setelah itu, kalian tinggal klik kata kecil yang ada di kanan atas dan kalian tinggal masukkan menggunakan akun Gmail. Nah, setelah kalian udah login, setelah itu kalian tinggal klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas yang itu. Setelah itu kalian tinggal klik create video. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalian tinggal masukkan aja gambar yang mau kalian jadikan video berpelukan. Contohnya aku seperti ini, aku mau pakai gambar yang ini guys. Nah, setelah itu kalian tinggal tunggu prosesnya dan kalian tinggal masukkan kata-katanya tuh seperti ini guys. Nah, jadi kalian tinggal masukkan. Setelah itu kalian tinggal scroll ke bawah dan kalian tinggal create. Nah, kalian tinggal tunggu, nanti jadinya tuh seperti ini guys. Kalian tinggal download aja di sini. Nanti hasilnya langsung ke galeri HP kalian. Oh my god. Ini cocok kali buat kalian yang kangen sama anggota keluarga kalian yang udah enggak ada tapi kalian ingin dipeluk. Cara ini bisa kalian gunakan guys. Cocok kali buat kalian yang kangen ya guys. Gimana caranya? Ya, bikin ilusi kayak gini. Pertama kita bikin pola dasar huruf B. Oke, kita bikin bentuk seperti ini. Kemudian kita pertebal dengan spidol. Kita ikutin pola dasarnya. Kemudian kita hapus dan kita rapikan. Lalu kita arsir dengan warna merah. Kita arsir semua bagiannya. Kemudian kita arsir warna hitam. Oke, ya, kita bikin bayangannya. Lalu kita pertebal lagi dengan arsiran hitam. Kita rapikan, kemudian kita jadi yang membuat nampak seperti tiga dimensi itu adalah potongannya itu guys. Lalu kita miringkan dan jadi deh ilusinya. Edukasi yang tidak boleh dipercaya oleh konten kreator pemula. Apa saja itu? Nah, salah satunya itu tentang stiker. Katanya tidak boleh komen postingan orang pakai stiker karena bisa kena spam. Itu tidak benar sama sekali ya teman-teman. Karena kenapa? Kadang kita mau menulis begitu mau respon postingan orang tapi kita malas nulis. Ya udah kita pakai stiker aja karena itu udah mewakili dari apa yang ingin kita sampaikan. Gak apa-apa itu, gak apa-apa. Gak ada hubungannya dengan spam itu. Tidak ada ya. Nah, terus yang paling lucu juga katanya tidak boleh nonton video sendiri. Aduh, kalian itu ya suka bohong. Astagfirullah. Sampai bilang, silahkan nonton video sendiri. Kalau ada yang komen yang masuk kan otomatis video kita terputar sendiri. Ya udah nonton aja kalau mau nonton sambil balas komen. Nah, justru kalau misalkan ada yang komen di video kita, justru baiknya dibalas. Kalau memang komennya terlalu banyak ya udah like aja. Tapi ketika ada kesempatan dibalas, karena kenapa? Membalas komentar orang di video kita ataupun postingan kita itu sangat penting. Ketika kita membalas komen, pada saat itu juga video kita, postingan kita bakal ke-up lagi. Jangkauannya bakal goyang lagi, meluas lagi.